Oke, okay, karena sudah mulai banyak yang hadir, jadi saya mulai saja ya. Karena ini uh, saya share tiga link, jadi apa nanti kalau habis link pertama, silakan masuk ke link kedua. Apa uh, sama juga dengan link ketiga nanti. Oke, okay, saya teruskan materi yang sebelumnya itu mengenai tekanan tanah lateral ya. Oke, okay, terima kasih sudah hadir. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang tekanan tanah lateral ya. kemarin kita sampai baru di tekanan tanah aktif dan pasif. Nah, lanjutannya ini mengenai pengaruh beban tambah di atas. Kalau yang kemarin itu hanya aktif dan pasif tanpa ada beban di atas tanah, ya. Nah, ini bagaimana jika ada beban di atas tanahnya? Nah, ini pengaruh beban tambahan di atas permukaan tanah. Ya. Jika suatu tekanan tambahan itu apa terdistribusi merata, berarti beban merata ya. Beban merata. Tiap satuan luas bekerja apa? Tiap satuan luas berarti per meter persegi, kan satuan luas. Ini satuan luas itu per meter persegi bekerja pada seluruh permukaan tanah. Nah, tegangan vertikal tau Z-nya pada sembarang kedalaman itu bertambah sampai gamma Z plus Q. Nah, menghasilkan tekanan tambahan sebesar KA dikali Q kalau dia aktif, kalau dia pasif dia KP dikali Q. Nah, keduanya terdistribusi kon apa terdistribusi konstan. Konstan itu maksudnya dari atas sampai ke bawah, itu tekanannya sama. Kan, kalau yang tanah saja, kan dia tidak konstan. Dia berapa, semakin ke bawah, dia semakin bertambah. Nah, kalau yang beban merata, ya kalau ada tambahan beban merata, beban meratanya ini konstan dari atas sampai ke bawah. Nah, keduanya terdistribusi konstan terhadap kedalaman. Oke, di gambar ini jadi bentuknya lurus saja. Jadi kalau misalnya ini tanah ada apa? Ada beban merata. Jadi kalau beban meratanya dia lurus ke bawah, ya tanahnya tetap bekerja. Nah, tanahnya ini. Nah, jadi ini ka dikali ya kalau dia positif. Nah yang ini kemarin kalau positif aktif ya saat. Nah, kalau kemarin kan ini tekanan aktif atau pasif. Kalau tekanan aktif kemarin, berarti dia KA dikali gamma dikali Z minus 2C akar KA. Nah, karena dia ada tambahan beban berata, maka ini ditambah. Jadi hasilnya ini Kalau pasif, ya sama. Pasif, kan pasif itu kemarin diagramnya seperti ini, kan. Nah, nah karena ada beban merata, ya berarti ditambah lagi sini. Berarti di sini KA dikali Q ditambah K, eh, K KP ya. KP dikali Q ditambah KP kali gamma kali Z plus 2, apa, 2C akar KP. Jadi kalau beban merata, ada beban tambahan, itu dia tinggal ditambahkan saja kemudian. Tapi dia tetap dikali pengali. Pengalinya adalah koefisien baik itu aktif ataupun pasif. Ya, ini contohnya seperti ini. Kondisi tanah dibatasi suatu turap atau sipal. Ya, seperti gambar di bawah. Suatu tekanan tanah tambahan sebesar 50 kN per meter persegi ya dipikul oleh permukaan tanah di belakang dinding. Nah, untuk tanah satu lapis pertama itu pasir di atas muka air tanah ini muka air tanahnya, ya kan? C-nya kan nol karena pasir berarti C-nya nol kemudian sudut geseknya itu 38 derajat kemudian gamanya 18 ton, jadi di sini C-nya itu nol ya, berarti kalau tanah satu Sebelah kanan tanah satu sebagai tanah satu berarti sama-sama c sama dengan nol, kemudian sudut gesernya 38, ya, kemudian gamanya 18. Nah, ini tanah dua itu lempung jenuh, lempung jenuh karena dia di bawah muka air tanah, c nya itu 10 kilonuton, gam apa sudut geser 28, gamma sat, ini gamma sat. 20 kilonewton per meter kubik. Nah, plot distribusi tekanan aktif di belakang dinding dan tekanan pasif di depan dinding. Kalau plot berarti gambar ya. Ini plot ini berarti apa? Gambar diagramnya. Gambar diagramnya. Nah, apa? Nah, terus lihat di sini untuk diagramnya agak aneh kan. Bukan yang apa? bukan yang kayak ini, kalaupun dia ditambah ini beban merata dia pasti seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Karena ini. Jadi kan di bawah ini harusnya dia kan seperti ini. Nah, saya gambarkan. Terus ada air, airnya di ini. Nah, otomatis ya. Ini kan ada beban merata, tambah lagi beban merata. Ini harus lurus ya. Nah. Dia disatukan. Disatukan otomatis yang ini ya, pas bagian ini. Nah, dia miring. Ini ya. Ini ditambahkan di ujung sini. Tuh. Nah, nanti saya ini apa? Saya tunjukkan. <tuh> Hmm. Ini berarti langkah pertama dari KA dan KP-nya. Karena satu itu 0,24 dan apa KP-nya 4,17, tanda 2 0,36. Nah, ini dia kalau minta tekanan aktif saja. Tekanan aktif itu kan berarti di apa di setiap bawah kedalaman ini ya, dasar kedalaman yang aktif itu kedalaman nol. Kedalaman nol berarti di permukaan itu ada tekanan sebesar ini sebesar beban merata ini. Kan beban merata itu dari atas sampai ke bawah itu sama. Nah, berarti kalau sama berarti di atasnya ada besar KA dikali K. 1 karena dia di tanah 1. Besar 12 apa 0,24 dikali 50 kan. Ini 50. Kemudian pada kedalaman 6, 6 berarti dia turun 6 meter ke bawah. Itu ada KA1 dikali Ki, tetap kan tambah. Kemudian plus KA1 dikali gamma 1 H1. Kok enggak ada minus 2C ya? Ya karena C-nya 0. Harusnya kan dia kan KA1 dikali Q ditambah KA1 kali gamma1 kali Z1 ya, minus 2C akar 2C1 akar KA1 karena C-nya 0 berarti ya 0 berarti tinggal ini saja hmm. makanya KA1 dikali Q plus KA1 gamma1 kali H1 H1 ya ini atau Z1. Nah, dapatnya 37,9. Nah, pada kedalaman 6 juga. Nah, kedalaman 6 ini kan batas antara lapisan 1 dan lapisan 2. Ya. Jadi eh berarti ada dua yang bekerja tanah di sini, ya. Ada tanah 1, ada tanah 2 tanah satu itu awal mukanya itu atau permukaannya di apa di enam ya tanah satu itu apa dasarnya jadi nah makanya di tanah yang di permukaan sini ya masih di enam itu masih berlaku ini ka 2 kali Ki tetap ya kemudian ka 2 ya ka 2 terus gamma satu Kenapa gamma 1 ya? Kok kenapa yang di padahal dia apa uh, di 6 tapi gama 1 yang dipakai? Karena gama 1 ini kan dia membebani lapisan 2. Di ini ya di permukaan ini ya. Itu gama 1 yang apa yang menjadi beban. Gama 2 belum bekerja di 6-nya ya. Di 6-nya. Ini keanu gamma 1 h1 kan masih bekerja H1 karena masih di batas ini batas antara tanah 1 dan tanah 2 minus 2C akar KA KA2 nah, ya, C nya dia sudah apa bekerja C nya kan dia kohesi saling mengikatkan berarti ada juga ikatan antara yang tanah 2 sehingga ini apa ka2 ki plus ka2 gambar 1, h1 minus 2c maka ka2 sebesar 44,9. Nah, ya, 44,9. Nah, kemudian yang 9, berarti ke dalam 96 ditambah 3. ka2 dikali ki yang sudah ini tetap ka a dua gamma satu bukan gamma satu ini gamma dua ya gamma dua aksen salah ini nanti kurang teliti ya apa oh salah ibu salah penjelasan tadi hmm. ini tetapkan dia membebani ya Yang di atas yang dipakai, nah ini minus 2C, ka2 ya plus ka2, gamma aksen. Nah, barunya ada gamma aksen, Itu dikali H2. Nah, ini yang 9, ini tanah, ya. ini tanah, ini semuanya. Kalau ini beban merata. Ini beban merata, plus tanah. Kalau yang terakhir ini adalah air. <tuh> Nah, saya saya ingin lagi lanjutkan. Nah, jadi ini digambarkan. Digambarkan dia akan minta diplot ya, diplot pertama jadi kan kedalaman 0. 0 itu 12. Apa? Kita skalakan. 12 misalnya di sini ya, 12. Ini sebesar 12. Kemudian kedalaman 6, kedalaman 6 nya di sini. Itu pertama ada 37,9. Nah, kalau 12 di sini kira-kira 37,9 di mana? Nah, misal 37,9 nya di sini. Saya ini, saya bersihkan dulu. saya ulang. nih ya, kan ada 0, kan kemudian 6, kemudian 9, kan ini 0, ini 6, ini 9. di 0 itu ada 12. nih apa? Ya, nah, ini? Nah, ini saya ulang lagi di apa permukaan itu 12. Misalkan 12 besar ini. Ya, ini 12. Terus yang 6 itu pertama ada 37,9 tiga tujuh koma sembilan misalnya di sini ya yang ini tiga tujuh koma sembilan kita tinggal ini nah terus yang apa enam kedua itu empat empat koma sembilan kalau tiga tujuh koma sembilan sini misalnya di sini empat empat koma sembilan Kemudian di halaman 9 itu ada 55,9. Kalau 449 ini berarti 55,9 sini misal. Ini 55,9. Jadi turun lagi. Ya kan? Terus ada apa? tambahan 29,4. Nah, 29,4 ini ya berarti yang di bawah ini sama-sama kan? Jadi tambahkan yang ini, yang dua ini ditambahkan. Berarti 55,9 ditambah 29,4. Berarti berapa? 13, 15, 85,3. Berarti yang di sini ya. Ini kan nambah sebesar 29,4. Otomatis ininya Ya, nah, ini. Nah, hmm. <tuh> Jadi, ini 85,3. Nah, ini sebesar 85,3 Nah, terus yang pasif, yang pasif sama. Berarti ini ya, kenapa dia bisa seperti ini? Berarti tanahnya ditambah air, kan masih ada air di sini. Airnya sebesar gamma W dikali 3. Gamma W itu sama dengan 9,8 Newton per meter kubik. Kan? Hmm. Kalau yang pasif, ya kan kedalamannya 1,5 tambah 3, berarti 4,5. Kan? di titik nol dia tidak ada tidak ada beban tapi di satu setengah itu ada kp 1 gamma satu kelihar satu karena c nya sama dengan 0. yang 1,5 sama tetap ya apa digunakan ini nggak dapatnya 108,4 apa yang 4,5 ya itu ditambahkan yang atas ini ditambah yang bawah Nah, ini tambah bawah. Lapis ini lapis pertama kan? Ini yang lapis pertama tadi ditambah apa? Yang lapis kedua ini Dapatnya 193,5. Kemudian gamma W. Nah, makanya yang ini ya. Ini kan sama-sama setengah berarti 193,5 tambah 29,4. Nah, ini kalau ini tambah 9 12, 12, 22,9. Berarti, sorry. Yang ini, ini ada 22, mana tadi? 222,9. Ya. Sedangkan yang ini ya, yang di satu setengahnya itu 112. Ini yang ditambahkan. Karena dia enggak ada beban merata. Nah, contoh berikutnya saya contohkan yang ini ya biar kita ngerjain dari awal kan nggak bingung nah ini apa ada dinding penahan tanah kan dinding penahan tanah kemudian ada beban merata Kan, beban merata. Beban meratanya Ki sama dengan kayak disamakan kayak tadi ton per meter segi. Kemudian ada tanah. Kalau tadi kan C, C-nya nol yang pertama. Kalau kita bikin C-nya ada, gitu ya. Kita bikin malah tiga lapis. Ya. mana kalau bikin tinggal apa lapisannya ada tiga berarti kalau bentuknya seperti ini ya, yang ini pasif kan yang ini aktif kan ini yang di belakang apa yang di belakang dinding itu aktif yang di depan itu pasif nah ini sama kayak tadi C nya apa kalau ini C misalnya 10 kN per meter kubik kemudian berarti ini sama C sama dengan 10 kN per meter kubik nah sudut gesernya ya sudut geser berarti kalau misalnya ini tadi 38 ya Kita bikin 35 ini 5 kilonit, enggak pakai kiloniton ya, derajat. Ini apa, kalau di materi ininya ya, yang di share, yang sudah saya share, itu, contoh ini enggak ada. Jadi kalian catat sendiri. Ini apa, kemudian gamanya, gama misalnya 18 kilonewton per meter. Ini salah ini kuadrat, ini kubik ya. Yang ini sama ini 35, kemudian gamanya 18 kilonewton per meter kubik. Di sini di lapis ini ada muka air tanah. Ini 5, kemudian 3, ini 2 meter. Nah, yang ini 2 meter, 3 meter, 2 meter. Yang balis, apa lapis kedua, C-nya ada C. C-nya 15. Yang 15 ya, 12. Ya. Kilo Newton per meter kuadrat. Ini C sama 12 kilo Newton per meter kuadrat. Terus gamma eh gamma masuk geser ya, sorry. sergesernya gesernya 30. Hmm, ya, geser 30. Kemudian gamma sat, ini 23 kN per meter kubik. 30. Ya. Nah, salah lagi. Ini gak masak. 23 kilonewton per meter kubik. Ini C, 15. Kuadrat sudut gesernya 25. Gamma satnya 20. kN per meter kubik. 25 kes gamma 20. Nah, apa yang diminta ya? Tekanan aktif dan pasif kan sama gaya dorong. Gaya dorong aktif dan pasif. Nah, ini ini soalnya. Nah, game, apa cara nyarinya gimana? Sama kayak tadi, yang kayak ini. Ya. K1 plus ka 1 gamma 1 kali H1. Ya. Jadi kalau apa? ini ya, biar lebih simpelnya jadi digambarkan yang pasif yang aktif dulu ya aktif aktif tadi ada kedalaman 0 kedalaman 4, 5, 3, 32 ya 5 3 2 ini 0 ya ini 5 ini berarti 8 kan ini 10 kan? kalau di apa yang tekanan tanah aktif sama yang di awal biar kalian nggak bingung kenapa itu pertama gambarkan dulu kayak gini ya kan ini ininya apa namanya -nya. Ini key, kan. KA dikali K. Nah, 10 menit lagi nanti. Nah. Ini kan ini. Sama. Ini untuk tekanan aktif dulu. ya Tekanan aktif. Berarti di sini ya. Kalau kemarin itu. Ini kan KA. Yang ini. nah ya nah ini yang ini ya kalau sebelumnya itu kan KA 1 gamma 1 kali Z1 ya kan atau H1 minus 2C akar KA1 yang ini terus kalau yang ini ya kan Tapi ini kan yang segitiga dulu KA1 ya kan sorry KA2 salah saya gamma 2 aksen dikali c 2 minus 2C2 akar KA2. Ini kan yang di bawah-bawah ini kan tekanan aktif. ya Tekanannya. Kalau gaya dorongnya kan luasnya. Ini. Nah ini apa? Kita nyari yang di dasar-dasar ini. Nah, terus yang ini. ya Ini berarti KA. Berapa KA3? kali gamma 3 aksen kali Z3 minus 2 C3 akar KA3. Nah, terus yang ini, ini, ini kan sama dengan ini, ya kan? Terus yang ini, mana? Ini berarti tam ini ditambah yang ini. Jadi sehingga ya, ini saya bikin ya. Ini kedalaman ya kedalaman nol ya kan kedalaman nol ini kan nah, kedalaman nol yang ini itu ada apa namanya ada ka satu dikali ki kan a1 dikali q. Kemudian yang kedua, yang kedalaman 5. Kedalaman 5. Nah, kedalaman 5 ini ada 2. Ya, ada tiga, apa? Ada KA. 1 dikali q. Ya kan? Ditambah apa? Ini. Kan ada 2 ini itu nah, KA1 dikali Ki, ya. Ki ditambah ya. Ini KA1 dikali gamma1 kali Z1 minus 2C1 akar KA1. Ya. Nah. Terus dia di perbatasan ini perbatasan antara eh, apa tanah satu tanah 2 tanah satu dengan tanah dua ya kan berarti ada ka 2 dikali ki ya kan plus tetap ini ka 1 ya kan dikali gamma satu dikali z 1 eh sudah ka 2 ya Nah, banyak kan tetap minus 2 C kan yang kedua 2 C 2 akar KA 2. tadi. Nah, jadi ada dua ini kan. Ini yang nanti di apa? ditambahkan. Ini untuk tekanan ya, tekanan bukan gaya dorong, ini tekanan. Nah, terus yang ini apa? kedalaman 8. Kedalaman 5 ini kira-kira paham nggak? Ada yang apa belum paham kenapa ininya apa Kenapa dia KA apa KA2 kali Q? Nah, karena ini yang ini ya yang ini punyanya lapis satu ya kan punyanya lapis pertama yang kedua yang ini ini dia sudah masuk ke lapis kedua kan di sini antara satu dengan dua makanya ini ka 2 ya dikali q plus ka 2 sudah masuk ke bawah ada ada kan kalau misalnya kayak kue lapis ya kue lapis itu kan di antara apa pas di bagian lapisan apa eh, apa ya batas lapisannya itu kan ada dua dia yang lengket gitu kan ada lapisan kedua satu masih lengket lapisan kedua masih lengket gitu kan. jadi apa <tuh> makanya yang kedua ini dia sudah dikali ka a dua ya tapi kok kenapa gamma satu masih dipakai bu gitu kan karena Gama satu ya itu masih apa masih apa membebani yang bawah <tuh> nah kedalaman 8 ya kedalaman 8 yang ini yang awal dulu yang punyanya dua ya kalau yang punya dua berarti ini kan nanti <tuh> KA2 dikali Ki ditambah apa? KA2 kan? KA2 dikali gamma apa? Ini tetap gamma 1 tadi tetap gamma 1 kan dia masih membebani kan. Gamma 1 dikali ya <zit> Z1 kemudian uh, minus minus 2 c 2, 2 akar ka 2 kemudian ada yang ini yang originalnya yang segitiga ini ditambah ini minus plus ka 2 kali gamma 2 aksen kali z 2 minus 2 c 2 Oh, 2 C2 sudah ada ya. Gelas C2 enggak <tuh> berlaku lagi karena sudah ada satu. Nah, ini kedalaman 8. Jadi saya ulang ya. Dan enggak apa kalian enggak bingung. Nah, ini sebentar lagi habis ya. Ini kelaman 8 saya ulang ya kedalaman delapan. 8 pertama yang di apa lapis kedua lapis kedua ini lapis kedua dia masih dipengaruhi lapis pertama karena lapis pertama ini kan bebannya sampai yang kedua ya apa membebani lapis kedua maka tetap ka2 dikali k tambah ka2 gamma 1 karena gamma 1 ini ber apa berat isi tanah yang pertama kali Z1 terus minus 2 C2 akar ka 2 kohesi tanah masih apa sudah ditambahkan kemudian ditambah nah, yang gamma duanya berat yang apa berat isi yang gamma duanya <tuh> hmm. jadi ini yang gamma dua KA2 <tuh> Kali gamma2 absen Z2